Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang malaikat. Malaikat berasal dari An-Nur atau cahaya. Malaikat mempunyai tugasnya masing-masing dari Allah. Salah satu tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu. Malaikat yang pertama adalah Jibril. Jibril ialah malaikat Allah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasulnya. Yang kedua Mikail, yang tugas mengurus hujan. Yang ketiga Israfil, yang bertugas meniupkan trompet. Tempat yang pertama adalah faza, ketakutan. Trompet yang kedua adalah saat kematian. Tempat yang ketiga adalah bats, yaitu kebangkitan. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah faza, ketakutan. Kedua soak, kematian. Ketiga bats, kebangkitan. Malaikat yang keempat adalah Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Yang kelima adalah Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar adalah tugasnya menanyakan kubur. Dan malaikat yang keenam adalah Nakir. Malaikat Nakir adalah malaikat yang juga menanyakan di kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib, yang bertugas untuk mencatat amalan baik. Yang kedelapan adalah Atid, yang bertugas untuk mencatat amalan buruk manusia. Dan yang kesembilan adalah Ridwan, penjaga pintu surga. Dan yang kesepuluh adalah Malik, penjaga pintu neraka.